Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu jawatan yang menjadi kerusi panas di dalam Kabinet Malaysia adalah jawatan Menteri Hal Ehwal Agama di Jabatan Perdana Menteri atau lebih dikenali dengan nama Menteri Agama. Sekadar menyebut beberapa nama individu yang pernah menjawat sebagai Menteri Agama adalah Tan Sri Abdul Hamid Osman, Tan Sri Datuk Sri Abdullah Mat Zain, Major General Datuk Sri Jamil Khibar Harum, Datuk Sri Dr. Mujahid Yusof Rawa, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dan terkini yang berhormat Senator Ustaz Haji Idris Haji Ahmad. Di antara persoalan besar yang ditanya oleh rakyat kepada Menteri Agama yang terkini adalah isu seperti arak, judi, pelaksanaan hudud, penjarakan sof di dalam solat, LGBT dan banyak lagi. Dan insya-Allah yang berhormat Menteri Agama bersedia untuk menjawab persoalan-persoalan rakyat di dalam Da Amin Idris Show pada malam ini jam 9.30 malam di live Facebook Amin Idris. Jumpa nanti Islam di Malaysia bersama dengan Menteri Agama yang berhormat Senator Ustaz Haji Idris Haji Ahmad.